Reverse, forward, reverse, forward. Okay, assalamualaikum. Selamat datang. Okay, untuk video kali ini saya akan tunjukkan beberapa bahagian. Okay, di model kereta MN D60 ni. Dan saya akan tunjukkan sedikit bagaimana kita nak tahu kedudukan axle tu. Okay, kedudukan dia yang sebenar dan betul. Selalunya kita tengok video-video, kadang kita tengok axle ada kereta terbalik, jalan-jalan terbalik, jalan macam ketam. So jadi saya nak tunjukkan sikit lah. Saya nak bagi tahu, bila kita beli axle, sama ada axle metal ataupun plastik, kita mesti pasang dengan cara yang betul. Jangan cara pasang terbalik. Bila cara terbalik, jalan dia pun terbalik lah. Jalan dia macam ketam. So saya akan tunjukkan bahagian dia. Okay, ini model kita MN D60. Okay, beginilah kedudukan axle dia sebenar. Ya, kedudukan axle dia sebenar adalah begini. Okay, ini bahagian hadapan lah. Okay, jangan terbalik ya. Terbalik dia akan jalan lain. Ke depan pergi ke belakang, ke belakang pergi ke depan. Jangan terbalik. Pastikan cara pasang axle tu kena betul. Okay, skru tu mesti di bawah ni. Okay, trip dia mesti ada kat atas dia. Kedudukan axle di bahagian belakang begini. Ya, dia tidak boleh ke sana. Dia mesti ke sini, ke kiri. Okay, yang ni nampak besar sikit kan kepala dia, yang ni nampak kecil sikit. Okay, benda ni mesti arah ke sebelah kiri. Okay, itu saja. Okay, anda perhatikan betul-betul. Okay, kedudukan axle ni dengan axle ni sangat berbeza kan. Okay, inilah axle metal eh. Kedudukan dia macam ni sebetulnya. Nampak ni kan? Okay, yang ni mesti ke bawah. Okay, kedudukan dia mesti ke bawah, langkung ke bawah. Okay, so jadi itu je lah sedikit perkongsian daripada saya. So siapa yang baru belajar tu, inilah cara dia sebenarnya. Kita pasang axle meter sama ada kita beli, kita dah beli, lepas tu kita pasang, mestilah cara dengan betul. Jangan salah ya, salah-salah pasang jadi dia lain. Okay, so jadi itu saja video untuk kali ini. Tak panjang. Okay, yang ni saya dah buat dia, dah bagi macam pick up lah. Okay, macam pick up ya, asal dia penuh, dia ada umbung. Tapi saya buat pagi tadi siap. So jadi ni lah hasil dia. Okay, saya buat sendirilah. Okay, so itu saja. Jangan lupa subscribe channel saya, YouTube channel. Okay, jumpa.